Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala wa syekh al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'an fi ulumi fi daraini. Amin. Bayanu tafawutin nasi fil akli. Ini penjelasan tentang berlebih kurangnya manusia dalam akal. Ya, memang manusia itu berlebih kurang. Ya. Akalnya ada yang cerdas banget, ada yang sedang, ada yang di bawah. Bahasa lainnya IQ-nya. Anak saya pernah saya tanya tentang santri Al-Isroq. Karena dia pesantren, di pesantrennya di Jawa Timur, dia lagi kurang sehat sekarang. Saya minta tolong baca suratul Fatihah. Dia lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salawatul Nabi Nana Taalaahim Zalim Dujaahim Alam Rabbi Filim. Amin. Kata kakak Kamila ketika saya tanya bagaimana tentang Al Isroq di sini kak? Ya, dibanding di sana katanya. Kalau di sini, ya, di sini santrinya itu bisanya rata semua bi. Ya, katanya begitu. Bisanya rata. Kalau ada yang pinter, emang otaknya pinter katanya. Emang otaknya pinter. Ya. Karena rata, karena memang di sini kalau belum nilainya belum bagus, ya belum dianggap lulus dari kelas 1 ke kelas 2 ya belum naik. Ya. Jadi memang disaring benar-benar. Itu dia jawabannya, saya nggak nyangka-nyangka bisa begitu dia jawab. Masya Allah. Artinya apa? Benar yang namanya kecerdasan itu akal seseorang itu berlebih kurang, IQ-nya berlebih kurang. Kodikhtalafan nasu fitafautil akli. Sungguh manusia itu bermacam-macam ya, tentang berlebih kurangnya akal. Wala makna lil istighali binakli kalami man qalla tahsiluhu. Tidak ada makna, ya, enggak ada gunanya bagi kesibukan dengan mengutip omongan seorang yang kurang menghasilkan akalnya. Orang kurang cerdas itu kurang guna kita sibuk memperhatikan omongannya. Balil aula, bahkan yang lebih penting, yang lebih utama, wal ahamu, dan lebih penting adalah al mubahadaratu ila tasri'i bil aqli. Segera kepada ya, membenarkan yang hak, menjelaskan yang hak. Kita lebih utama, lebih penting adalah bersegera kepada menjelaskan tentang kebenaran. Wal haqqus sarihu fihi ayyuqala inna tafauta yatatarraku ilal aqsamil arba'ati siwal qismisani. Wal haqqus sarihu, kebenaran yang jelas padanya adalah ayyukala dikatakan inna tafauta, sesungguhnya berlebih kurangnya tuh akal
ya tatarraku, dia berjalan ilal aksamil arbati, kepada bagian yang empat. Siwal kismisani, selain bagian yang kedua. Apa dia? Wa huwal ilmu daruri yuk, yaitulah ilmu darurat. Ilmu darurat itu ilmu yang enggak pakai pikir panjang, kita langsung paham. Bijawazil jaizati wastihalatil mustahilati, dengan boleh segala yang boleh, mustahil segala yang mustahil. Jadi boleh segala yang boleh, mustahil segala yang mustahil. Karena nanti ada yang mustahil, ada yang jaiz, ya, jaiz boleh. Ada yang wajib, ya. Sesuatu yang jaiz, ya, sesuatu yang boleh, boleh. Sesuatu yang mustahil, mustahil. Enggak bisa sesuatu yang jaiz itu wajib, enggak. Enggak bisa sesuatu yang jaiz mustahil, itu enggak bisa begitu. Ya sesuai dengan aturannya. Fa inna man arafa annal isnaini aksaru minal wahidi, arafa anna arafa aidon isti'alata kaunil jismi fi makanaini. Fa inna maka sesungguhnya man orang arafa yang mengetahui annal isnaini, bahwa dua aksaru minal wahidi itu lebih banyak daripada satu. Iya. Ini kan akal yang main, ya. Dua lebih banyak daripada satu. Arafa aidon, maka dia akan tahu juga, maka dia tahu juga isti'alata kaunil jismi fi makana ini. Mustahil keadaan suatu jisim berada di dua tempat. Ya. Jadi kalau dia tahu bahwasannya dua lebih banyak daripada satu, maka dia akan tahu juga bahwasannya suatu jisim enggak bisa ada di dua tempat. Ini secara akal, ya. Wa kauni syai'il wahidi qadiman hadisan, dan keadaan sesuatu yang satu itu ada yang qadim, ada yang hadis. Enggak bisa. Sesuatu itu bisa ada yang qadim, ada yang hadis, enggak bisa. Kalau hadis ya hadis, qadim ya qadim. Enggak bisa dua. Nah, ini kejawab dengan orang, ada penceramah bicara bahwasannya ruh kita adalah qadim. Salah itu. Ruh adalah bahru. Itu bisa dilihat di dalam, ya, tafsir Imam Qurtubi. Ya. Ya. Itu beliau di sana menjelaskan bahwasannya ruh kita adalah makhluk atau bahru atau hadis. Wa kadza sa'irun nazairi, begitu pula, ya, seperti ini pula sekalian yang sebanding dengan itu. Jadi enggak bisa dikatakan sesuatu yang satu itu ada qadim, ada bahru. Ada bahru, ada qadim. Enggak. Ya, qadim qadim, bahru bahru. Kita ada sih, semua kita nih ada nih, yang ada kita semuanya bahru. Enggak ada yang qadim. Wa kullu man yudrikuhu idrakan muhaqqaqan min ghairi syakin. Wa kullu man, setiap orang yudrikuhu, yang mengetahui akan dia yudrikuhu, maka dia mengetahui idrakan muhaqqaqan, dengan pengetahuan yang tetap, min ghairi syakin, dari tanpa ada keraguan. Ya. Fa ammal aqsamu salasatu, maka adapun bagian-bagian yang tiga, fattafawutu yatatarraku ilaiha, maka berlebih kurangnya berjalan kepadanya. Amal qismur rabi'u, adapun bagian yang keempat, wa wastila'ul quwwati, yaitu menguasai kekuatan ala qam'i syahwati, atas, ya, menahan segala syahwat atau menundukkan syahwat. Fala yakhfa, maka tidaklah tersembunyi, tafawutun nasi, tidak samarnya, berlebih kurangnya manusia fihi, pada akal,
bal yakhfa, bahkan tidak tersembunyi, tidak samar, tafawutu ahwali syakhsil wahidi bihi, berlebih kurangnya sifat-sifatnya, keadaan-keadaan itu sifat-sifat seseorang yang satu, ya pasti ada perbedaan, enggak ada yang sama, ya berlebih kurang. Wahaza tafautu yakunu taratan li tafauti syahwati, ini berlebih kurang ada sekali-kali karena berlebih kurangnya syahwat, ya. Jadi berlebih kurangnya akal orang itu karena bisa jadi berlebih kurangnya syahwat. Jadi orang kalau dikuasai sama syahwatnya, dia memperturuti hawa nafsu syahwatnya, berarti akalnya kurang itu. Kalau enggak dikuasai sama syahwatnya, enggak dikuasai sama hawa nafsunya, akalnya ya banyakan. Sesuai dengan hadis Nabi, al-kaisu mandana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Ini kalau ada orang tuh enggak mampu menundukkan nafsunya, namanya orang bodoh. Izkon yakdirul akil, karena kadang orang yang berakal mampu ala tarki ba'di sya'awati duna ba'din, atas meninggalkan sebagian syahwat tidak sebagian syahwat lainnya. Iya, karena orang ada, kalau ama duit dia mampu tahan, tapi ama perempuan nggak mampu. Ama perempuan kuat tahan, ama jabatan nggak mampu. Yang bagus semuanya bisa tahan, ya, diiming-imingin duit maaf, perempuan maaf, jabatan maaf. Ada orang modelnya kayak begitu, ya, itu yang paling bagus itu, semuanya tahan. Walakin ghairu mahsurin alaih, akan tapi tidak terbatas. Ya, banyak yang kayak begitu. Fa inna syaba qad ya'jizu. Ini boleh ya'jizu, boleh ya'jazu. Kalau ajiza ya'jazu, ajaza ya'jizu. Kadang lemah seseorang itu antar ki zina, dari meninggalkan zina. Meninggalkan zina lemah, enggak bisa. Jadi kalau disuruh berzina enggak bisa ninggalin. Ada orang yang kayak begini. Wa iza kabira, dan apabila udah tua, wa tama aklahu, akluhu sempurna akalnya, qadara alaihi, mampu dia untuk meninggalkan zina. Iya. Itu dulu masih muda, sekarang mah astagfirullah, tobat, tobat. Berarti seiring waktu berjalan, seiring badannya lemah, kekuatan imannya ya makin kuat, akalnya makin kuat. Nah, makanya ditinggalkan tuh yang namanya berzina. Makanya orang kalau udah tua kan lebih mendekat kepada Allah. Udah tua orang lebih dekat sama Allah. Makanya kalau ada orang udah tua masih maksiat juga, wah benar-benar lah. Ya benar-benar itu. Ya. Keterlaluan ya. Wa syahwatur riya'i wa riyasati tazdadu kuwatan bil kibari la dha'fan. Syahwat riya' dan kedudukan itu bertambah kuatnya dengan sebab tua, tidak bertambah lemah. Jadi orang kalau makin tua itu keinginan riya lebih kuat. Ya, jadi pengen dilihat sama orang tuh udah tua. Ya. Udah tua pengen lihat sama orang, dan pengennya kedudukan, punya pengen jadi pemimpin aja tuh. Ya, udah tua. Bikin kuat. Ya. La da'fan, bukan bikin lemah, bukan. Kata Imam Ghazali. Masyaallah. Kalau masih muda cuek aja, biar siapa aja dipimpin. Ntar udah tua, gua. Iya. Makanya ada, iya. Ada
nabi palsu, mursid palsu, kiai palsu, ada nggak tuh? Ada. Nabi aja ada, bagaimana kiai, ustadz palsu. Adanya kapan nih? Itu yang udah tua-tua tuh. Kenapa pengen jadi pemimpin? Keinginan itu. Nah, bagus kita ngaji, jadi insya Allah jadi buat ngerem gitu ya. Sampai sini lah. Wallahu a'lam bishawab.